السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Para penonton yang dimuliakan, selamat berpuasa untuk hari yang keempat ini. Semoga puasa kita untuk hari seterusnya akan diberkati dan terima Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan yang terbaik dalam kehidupan kita, kerana kita tidak tahu puasa-puasa yang telah lepas sama ada ianya yang terbaik ataupun tidak. Maka pada kali ini kita berusaha dengan sikap istiqamah kita, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dalam keadaan sehat wal afiat dan jadikan puasa kita puasa yang terbaik. Muslimin, para penonton, untuk mengisi ruangan tazkirah yang singkat ini, semoga kita sama-sama dapat mengambil iktibar dan bersedia untuk berbuka puasa dan seterusnya bertarawih sebagaimana disarankan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal tarawih ini, Rasulullah tidak pernah mengerjakan 23 rakaat, namun sahabat baginda yang diibaratkan seperti bintang, yaitu Sayyidina Umar Al-Khattab, telah membawa umat Islam supaya melebihkan ibadah tarawih di dalam bulan Ramadan. Banyak keberkatan, banyak kerahmatan. Dan kerana bulan Ramadan adalah bulan pengampunan dan doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan adanya sifat istiqamah kita melakukan solat sunat tarawih, kita akan mendapat barakah di sepanjang Ramadan ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.